makan ya. Makan. Tapi jangan buat anak ya. Jangan. Aku bilang. Bersama aku di Freaky Game di dan ya, pada video kali ini kita bakal memainkan Minecraft Surgil 3. Okay, kita bakal memainkan Surgil 3 ya. Dan pada kali ini aku nggak tahu mau ngapain. Ya, bukan Easter egg kayak kemarin ya. Ya, kita bakal melihat aja perubahan dulu dari rumah ini, coy. Buh, bagus banget kan? Belum, udah aku review atau belum sih? Ah, bodoh lah. Ya di sini udah ada. Ini ada anjing. Ini adalah anak-anak anjing ya. Ini anak masih anak gitu maksudnya. Bukan masih anak ya, maksudnya anak dari anjing. Gimana ya sahabatnya? Aduh ya gitulah ya. Di sini ada picture, di sini ada picture juga, barrel, chest, smoker and barrel. Oke, okay. Kita bakal ke sini. Ini adalah kamar kita. Kecil minimalis, coy. Ya, parah minimalis ya. Padahal ini di Minecraft, coy. Di Minecraft masih minimalis, coy. Dan di sini ini nih, ini bapak dan ini ibu anjing. Ya, dan ini adalah anjing temuanku di sana, coy. Ini benar kenapa aku piara gitu. Ini bukan bagian dari keluarga ini, tapi sudah menjadi bagian gitu. Gimana ya aku? Ya, kayak gitulah ya. Kenapa aku ini tem anjing ini? Karena anjing ini tuh ikhlas banget, coy. Aku kasih satu tulang langsung ngetem, coy. Baik banget ya. Dan ya, oh iya, kita bakal ke sini, coy. Di sini udah ada yang kayak beginian, pakai karpet. Di sini bisa duduk. Kita cobain duduk dulu ya. Kita ke sini dulu. Nah, oke. Okay. Bisa nggak ke sini? Bisa, coy. Bisa. Ya, kalian pakai tekstur itu aja, coy. Pakai tekstur yang aku udah pernah share di video sebelumnya, yang udah berapa video yang lalu gitu ya. Kayak gini, coy, bisa duduk ya. Lihat tuh, bisa duduk, coy. Ya, kita menikmati indahnya lautan ke sini, sungai. Okay, kita bakal ke sini dulu. Di sini ada blast furnace. Aku nggak tahu, nggak ada tempat lagi, tapi di sini ditaruh di sini bagus jadinya ya. Bisa jadi dekorasi, coy. Di sini kalian bisa memasak lah kayak gini. Ada tangga ke sini, di sini juga ada kursi juga, coy. Loh. Ya, kita bakal turun, coy. Kita bakal turun ya. Karena aku udah ngejelasin di sini apa aja di sini. Ya, seperti biasa di kamar juga picture-picture. Di sini ada picture juga, lantern lah, whatever. Oke, di sini aku menemukan dua kuda dan aku melakukan mining, coy. Kesini, coy, mining. Dan jika kalian tahu, ini kalau aku mining itu jauh banget lurus ke sana, coy. Buh. Bikin pusing ya. Aku ini bikin pusing, coy. Main dari kemarin, coy, ya. Tapi aku dapat diamond, beberapa diamond ya. Lumayan, coy. Ya, di sini ada kuda-kudaku. Ini kenapa sudah kasih armor? Aku menemukan di spawner zombie, coy. Baru aja diomongin, udah ada zombie. Gimana nih? Kita taruh ini dulu. Kita pakai pedang. Oke. Ayo sini, cok. Ini kita harus barbar. Bentar, kita harus barbar, coy. Kok mancing? Oke. Malah dibuang. Maaf. Udah. Wah.
dia sakit cuy. Nah, di sini ada gua, kalian tinggal masuk. Ya maksudnya kita berdoa lah. Kita bakal masuk sini, ke sini dan ya seperti dalam impianku coy. Aku ingin di sekeliling tebingnya itu ada bangunan gitu kan. Di sini ada bangunan kayak kandang lah atau dapur lah. Kan dapurnya dapur mahal gitu kan. Keren banget coy. Jadi kalau misalnya kita lihat dari tengah, ya kita kalau lihat dari tengah coy, ini nantinya bakal mengelilingi gitu kan. Di sini ada bangunan, di situ bangunan-bangunan. Bagus lah coy ya. Kita bakal tidur dulu. Dan mungkin kita bakal ngambil aja diamond lah. Ya bodoh. Oke anjing-anjing, aku mau tidur dulu ya anjing. Sebelum tidur kita makan dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kalian tadi kayak yang mau ya, aku kasih ini aja ya. Kasih rotten flesh aja. Yang ini dua aja. Ini adalah orang tersetia coy. Wow. Bukan orang sih, anjing. Kita kasih juga di bawah ini mumpung sisa dua ya. Waduh. Kita enggak nyisain yang bawah lagi. Yang ini nyisain juga ya. Oke, kalian makan ya. Makan. Tapi jangan buat anak ya. Aduh. Kita bakal bikin ini kek coy, buat ini ya kita mining coy. Ya aku juga pengen diliatin ke kalian ya agar lebih satisfying coy ya. Di episode selanjutnya kita bakal bikin portal dan ya bikin portal coy atau bikin kandang, aku I don't know man, antara kedua itu ya, bikin kandang atau bikin portal coy. Lihat sampai kedalaman 11 dan jauhnya itu sampai 200. Parah dia deh. Jauh banget. It's a long time, it's a short time. It's a long time ya. Yeah. It's not short time bitch. Kita lurus. Bukan lubang coy. Bukan Ki ya. Dan kita tinggal lurus aja ke sono. Dan ya sampai di halte pertama. Halte enggak tahu lah pokoknya. Di sini ada buat mining, di sini sampah-sampah doang ya. Kalian bisa lihat ini it's bukti coy. Ini bukan bohongan coy, ini bukan cita tuh apalah ini. Lihat, ini ada diamond sih satu ke hancur ya. Nah, di sini hancur coy. Oke. Dan bisa lihat di sini ada, di sono ada. Aku nyobain cara airpan, ada yang berhasil, ada yang enggak coy. Ya di sini ada cara airpan nih, kalau nggak salah di sini berhasil. Bukan ke sini. Nah di sana tuh berhasil dapat diamond coy. Oke kita paling sana dulu ya ngambil diamondnya coy. Apakah paling sana ada lagi atau enggak, aku nggak tahu ya, aku lupa lagi coy, perasaan ada 3 dah. Kita coba aja dulu ya kesini. Benar kan. Nah dari sini coy kita bakal ngambil ini diamond coy ya. Kita bakal harusnya ada ini mending bukan mending siapa tuh, enchant fortune coy ya, tapi nggak ada fortune ya, kita ngambil aja. Oke. Sudah kita menjadi miliarder triliuner. Parah, sekaya apa lah. Oke kita bakal ngambil lagi. Seneng banget coy kalau ketemu diamond gitu kan. Aku mining ini jauh banget coy, aku sedih. Dan dapat penghasilannya juga lumayan lah ya. Oke, diamond itu buat ngambil obsidian coy. Waduh, bener-bener ini bikin ini ya. Ada emas lagi coy, ambil bungkus-bungkus dah, lumayan lah, lumayan aja ya. Sebenarnya nggak terlalu butuh banget kalau di awal-awal ya. Aduh, why not? Kalau nggak diambil ya, kita masukin aja ke sini. Yang ini ya, mana tadi? Mas. Oke, di sini mas. Itu ada mas sendiri.
Okay, ada diamond. Diamond 13 coy. Mantap lah. Baru mulai survival udah dapet 13 ini dan redstone itu udah banyak coy. Kita bakal bikin contraption. Kan sekarang mau ngapain lagi? Kita bakal bagi dua ini aja. Kita bakal bakar coy. Gabut bener dah. Ruangan mining ini bener-bener ini banget ya. Aduh. Duit. Bukan itu. Kok itu coy? Bentar. Oh iya, ini paling 9 coy. Ya, bakal ini. Oke, kita bakal ulangi lagi. Duit. Jangan, takut hilang. Duit. Oh, udah, kita menjadi miliarder coy. Parah ya. Diamond dihambur-hamburin. Jangan ngambilin lagi coy. Dah kita udah habisin ini, lumayan lah dapat 10 buat bikin apa ya, kira-kira armor emas, satu armor buat biar kalau masuk ke Nether nggak dibegal coy. Aduh, ada kang begal ya sekarang, kang begalnya baru coy. Oke, I don't know mau ngapain lagi. Ini redstone-nya simpan semua dah, jangan ngumpul di aku deh. Aku inginnya survival kali ini mencapai 100 episode coy. Aduh, yang kemarin-kemarin itu cuma beberapa puluh episode ya. Kalau enggak 11 doang coy. Udah gitu udah berhenti. Aduh, itu karena banyak sekali bug di Minecraft sekarang coy. Ya, meskipun emang beta gitu. Ya, akuin emang beta coy. Pokoknya sedih lah ya kalau misalnya... Nah, ini nih. Oh, maksudnya ini nih. Ini nih maksudnya nih. Diamond juga udah ada nih. Habis coy. Kita bakal ngumpulin ini ke sini. Ada 39 dan goldnya. Mantap ya. 24. Oke, okay. It's come to the beach. Aku sudah ini ya. Aku sudah kaya. Bakara. Anataro. 1, 2, 3. Kita bakal bikin ini ya, anvil. Lalu anvilnya kita taruh di mana coy? Coy, mana dihancurin itu karpet? Bodoh lah, nanti aja dulu. Oke, kita punya anvil coy. Ya, anvil kita bakal taruh di mana ya kira-kira? Aduh, banyak sekali tempat yang aku. Aduh, kita di luar aja lah, taruhnya lah. Nggak ada tempat lagi di sini malah. Di sini aja lah kira-kira, atau di di bawah ini aja cuy, nggak terlalu kelihatan kan maksudnya. Iya gitu. Okay, kita bakal menamai anjing kita yang satu itu cuy. Kita bakal namai apa ya? Oke, kita bakal menamainya Morok coy. Ya, Morok Z. Ya, Morok. Oke, nama ini akan aku selalu ingat coy ya. Temanku Moroks.